Dan pada perjalanan kali ini kita akan sama-sama menyaksikanlah beberapa pemandangan ketika menaiki kereta api daripada stesen Kimanis ke stesen Papar. Ini sewaktu penggambaran ini dilakukan, kita punya gerabak ini masih lagi dalam keadaan apa yang selesa lah, selesa, dan ada beberapa penumpang lah yang ada di dalam gerabak ni. Ketika saya menaiki ini hanya beberapa orang sajalah, dan kamu nampak sendiri keadaan tidaklah begitu sesak lah daripada Beaufort. Nah, kabus. Kenapa ada kabus? Sebab dia punya aircon dia tu sangat kuat pada awal pagi. Ini pemandangan di Kimanis, SOGT Kimanis. Ya, kamu nampak sendiri dia punya tangki, ya, itu tangki minyak itu. SOGT Petronas Kimanis. Satu-satunya ya di daerah Sabah di mana proses minyak dan juga aktiviti gas berlaku di daerah ini. Namun kalau pipeline gas dia ke Bintulu lah, cuma proses minyak diproses di sinilah dan dipasarkan di SOGT Petronas di sini melalui kapal-kapal di laut. Literally ya, memang sebab saya tinggal di sebelah di sebelah Kimanis ni, memang kalau setiap waktu petang begitu memang kedengaran bunyi-bunyi kapal lah di laut tu. So rancak lah dia punya pembangunan di sini. Dan kamu nampak ini dia punya obor api ya, dilepaskan gas tersebut dilepaskan kerana berlaku aktiviti penyulingan minyak yang sebenarnya akan dipasarkan keluar. Ini keadaan di Andos, Pantai Andos. Sayang sekali ya, keadaan di Pantai Andos ini tidak begitu terurus. Sebenarnya ada potensi Pantai Andos ini, sebab kita sudah di Papar ini, kita ada Pantai Kenangan di Bengawan dan kita ada Pantai Kimanis. Namun pantai tersebut ditutup sebab SOGT di sana, dan tinggal inilah Pantai Andos dan juga di Papar ini. Kalau bolehlah diperluaskanlah, dikomersialkan itu pantai, rasanya bagus juga itu. Tengoklah keadaan seat yang saya pilih ini, luas sedikitlah. Nah, ini rumah api ya, rumah api, dan juga dia sebenarnya under JKR kah untuk ukur. Saya pun tak pastilah, tapi ada signboard JKR situ, Jabatan Tanah Ukur di situ. Keadaan di gerabak ni memang bergegar lah. Kalau siapa yang biasa naik tren, dia akan faham lah tren di Sabah ni. Kalau di Semenanjung saya tidak tahulah, tapi begitulah keadaannya seadanya sejak beberapa puluh tahun. Begitulah itu perkhidmatan yang disediakan. Ini pandangan ya, pandangan daripada dalam keadaan jalan raya Papar Beaufort di sebelah sana. Ini di sebelah lepas Andos ada satu kawasan tu, dia banyak kegiatan pertanian ya diadakan. Saya pun kurang pasti siapa punya ini, tapi banyaklah dia, macam ada nursery, maybe under Velcra atau Velda, saya tak pastilah. Tapi dia ada tanam kelapa sawit kah, sama ada lagi satu tanaman macam jambu batu kah apa tu, nak tahu saya punya tanah. Musik.
sekiranya daerah Papar antara laluan lah, laluan kereta api daripada Beaufort ke KK, dan laluan ini dia ada beberapa stesen lah, daripada Beaufort, lepas itu di Membakut, Bengawan, Kimanis, dan juga kalau di Papar, stesen kereta api Papar lah. And then dia ada lagi stesen kereta api Kawang, Kinarut, Hutatan, Tanjung Aru, dan berakhir di stesen di Sembulan. Kami panggil stesen apa itu? Saya lupa sudah, di Kota Kinabalu lah. Dan kita juga untuk Jabatan Kereta Api Sabah, dia ada laluan ke stesen Tenom, melalui Jalan Tenom, Sungai Padas, di belakang tu. Jadi biasanya dia punya perjalanan tu, dia ada masa dan juga beberapa hari itu perjalanan ke Tenom, tapi melalui Beaufort lah, stesen kereta api Beaufort. Dia kalau direct daripada KK pun boleh, tapi kamu kena tunggu dia punya masa lah. Ini merupakan pemandangan di stesen kereta api Papar. Di sini yang ramai orang ni yang masuk ke dalam gerabak kereta api. Nah, kamu tengok ramainya orang Papar yang kerja di KK menggunakan perkhidmatan kereta api Sabah. Itu merupakan tamu pagi ya, setiap hari ni tamu pagi ni, dari pukul 6 pagi hingga 9 pagi. Dia macam tamu minggu jugalah, tapi ini dia jual buah-buahan, sayur, tanaman, bibit bunga, dan ada juga dia jual macam bandel lah, macam mana saya nampak tu, kuih-kuih pun ada, so pelbagai lah, berbagai produk di daerah Papar ni. So ini kita punya point of view, melihat tamu pagi ya, sepintas lalu tamu pagi. So siapa yang turun kereta api di Papar seawal pagi, di sinilah kamu boleh sempatlah melihat barang-barang. Kalau ada kamu mau beli sayur kah, mau beli apa ni, buah-buahan murah-murah, turun sejak di Papar.
Terima kasih karena menonton dan kita jumpa di update video akan datang.